qualche modo andate in modo giusto, capito? Ora abbiamo ma guardi te tutto mandare Mama. Ah, kita. Nesa tali ya. Nesa tali. Sudah ha. Eh, bisa. Agak angin pun juga ya, Pak. Angin kan. Mau pun ke mama angon. Cuma yang songkeo. Oh. Ima. Eh, kita mau ke pantai sebentar kan mau kata gambar seperti itu pun telepon pada. Kenyin juga nih. Kenyin mau sih. Kenyin mau. Kenyin mau coba ya. Coba ya. Coba ya. Anho sih deh. Mungkin ya. Mau liao. Nah, minum bir ya tuh eh. Ya. Daripada gosok itu nanti luka mungkin lagi. Mungkin aja ada dah. Hah? Nyikom Gunung Kawi juga lihat dah. Nah. Di Gunung Kawi mah? Gunung Kawi lebih lagi. Datuk. Datuk selalu bilang Gunung Kawi, tapi bilang Gunung Kawi bukan. Tulisan Gunung Kawi. Tulisan Gunung Kawi, Gunung Kawi main-main. Nah, main. Ah, nyumpah saya. Gunung Kawi ya. Gunung Kawi ada tuh bacanya main. Mana ngai bisa baca? Iya, nyungkuwa. Nyipa tua udah tahu lah, tulisan Gunung Kawi. Itulah. Tapi tak tahu. Biasa. Mana ada? Ini Gunung Tinggi, wa. Gunung Tinggi dari mana? Ah. Itu gunung tinggi, ini gunung apa? Itu lebih tinggi lagi. Gunung Kumis ah. Kita gurau aja tuh ya. Itu kumpul seperti kemarin berbunyi. Men ya? Normal. Kita sebenarnya mau ngomong nama 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 saya kan orang dari Kongha. Kongha, mi Kongha, nyin Kongha. Ratu. Mai. Kin hali nyin Kong mai. Oke. Kok mu thang ai boy ya? Mai. Campur Kong mai. Han chung. Miu. Kong mu thang ai. Chap chung. Min Kui, siapa? Ya. Kalau pun mau jung datuk pun tak disentuh mo? Ah, musik nyokan tu, kamu? Oh, saya tutup dulu bang. Mere kalau pun, kalau pun, kita kalau pun. Ah, kamu? Ah, ni mau kong cerita ni kamu ho, kita bong pun apa ni wah? Halimah belakang kasih tutup dulu baru bisa lihat katanya. Abu lobu. Bilang mana? Nah. Mit. Ah, cucu punya badan kan ada kondam. Kondamnya kan macan tutul. Iya. Satu kasih singkirkan dulu. Iya. Boleh? Ya, ya, singkirkan aja. Ah. Mau enggak dia? Boleh mau? Boleh. Boleh lah. Iya, boleh. Nah, udah. Ya. Ya. Ya, boleh kan? Ada tukung kona? Lihat. Ah.
Meme salaman datuk kon. Pikir mau salaman. Mau ya, saya jangan lupa ngerti lah. Kan tutup anyo ah. Tutup Pak. Jadi banyak makan obat wah selama ini tuh. Kok Datuk bisa tahu? Nyitingkan makan mai, sit mai. Banyak obat wah tuh. Ini dah. Oh. Pak Yong ah. Oh, pakai jahe putih kalau. Jahe. Kunyit putih. Pak Bong Yong ah. Ini kan gong kiong, ini mau gong kiong, pak gong kiong. Iya, betul. Ini mau jauh, ini kuih kan, ini kuih, akiong, akiong. Oh, jahe yang pak. Ini kuih siu. Jadi, tidak apa-apa kah, Tuk-tuk? Ini cim itu, pak gong kiong. Kunyit putih. Iya. Ini him susi lah. Nah, ini seduh dengan air panas. Bukan kunyit merah? Kunyit merah? Nyabu siu? Nyabu siu lah. Bentuknya anto kau nyentong adanya jahe merah. Jahe merah kunyit, ada yang merah, ada yang kuning sama putih. Iya, sama kunyit hutan. Kunyit hutan ya, nah, itu boleh pakai kunyit putih seduh air panas, tapi boleh ya tuh. Boleh apanya? Minum apanya dulu? Kunyit putih boleh. Kau jahe merah gak boleh ya. Jahe merah nantinya tambah batu. Oh gitu. Oh kunyit putih jisuk ya. Jisuk, gimme jisuk nyinggung memang nyet. Oh panas dalam terlalu tinggi. Nah. Panas dalam tuh nyinggung nyet, nyinggung memang. Oh, itu nyet. Kunyit. Meh. Sim nyet. Konfo. Ah. Oh. Ya, pemirsa ya, ya. Bagi Anda yang sedang mengalami gangguan di fisik, sakit atau apa aja ya silakanlah hadir di sini ya. Di Gang Pamili ini tepatnya ya di Jalan Kelapa 2 ya, Gang Pamili. Nah, bisa untuk melakukan pengobatan atau pengecekan penyakit apa silakan. Ini saya sudah merasakan sekali ini apa yang dilakukan oleh Datuk tadi. Bahwa Datuk ini telah mengecek tubuh saya ya, padahal beliau ini enggak tahu keberadaan saya selama ini banyak makan obat. Ternyata apa yang disampaikan oleh beliau itu benar. Selama hampir 3 minggu ini saya banyak makan obat ya. Yang terdeteksi oleh beliau ini banyak makan obat. Itu aja. Kapan kimcung? Oke, Kamsia. Kamsia tuh. Kamsia Datuk Kungsiang siang, kamu kan Datuk Kungsiang.
kan.